Ini trial kebab tanpa sayur. Iya. Yang kecil. Ayah, di sini enggak pakai sayur. Oh. Pokok satu porsi ya tetap satu gitu ya. Iya. Cuman kalau enggak pakai sayur dua kalinya daging. Dua kalinya daging. Ya, jadi kalau iya. Tiga garis jadi enam baris. Ditumpuk. Atau enggak tiga tumpuk. Iya. Tak menitin ya, Mas. Biasanya bentar banget gitu kalau udah ahli mah. Ini yang enggak betah kaki ya. Ngomong-ngomong ya. Dia baru bentaran udah pegel. Kan enggak mungkin berdiri terus, Bu. Iya. Ya kalau saya sih pengennya malah berdiri terus. Berdiri terus kan berarti rame. Oh iya benar. Jadi main kalau saya ini takut ini jatuh deketin begini. Iya. Yeah. Oh iya, kan tadi saya gagal ya. Tadi saya gagal. Karena tadi pada gini kan, miringnya yang dideketin kan begitu. Habis itu saus. Nih, saus enggak usah jauh-jauh. Enggak usah sampai kemana-mana kan. Karena posisinya cuma di situ aja. Iya. Karena kan megangnya kan posisi gini. Memang jatuh. Oke. Kalau begini ribet pencetnya ribet. Iya, kayak saya tadi. Iya. Ya beda. Yang penting kan di sini jaraknya kan buat itu doang. Buat lipat. Iya. Heeh. Ini kan ukuran pas, ukuran apa? Saus. Sudah. Iya. Mayonesnya juga nggak perlu itu. Saus lagi. Iya. Tapi memang kalau udah biasa mah enak. Orang kalau udah lihat begini pasti milih daging semua, Bu. Di sini yang banyak. Triknya begini doang. Satu. Pantat dulu. Ini kan pasti kendor, Bu. Nggih, kendor. Kan di sini tuh. Nggih. Kelihatannya gede. Iya, kelihatannya gede. Kayak pakai sayur kan. Cuman kalau kita nggak pakai sayur, kan pasti kita batak. Jadi kecil. Oh, kecil. Nah. Iya, lebih kecil. Iya, betul. Gitu, kendalanya gitu. Wah, ini kebab sekali makan habis. Iya, dua kali gigit habis. Kan, kalau gitu kan gede tadi. Kalau sekilas cuma di gunung biasa doang, gede. Gede. Nggak taruh di batak. Kalau begini bisa berdiri. Masalahnya ini yang ceper ini enggak ada kayaknya ya. Ada. Banyak Bu. Bekasi di mana? Yang kata samping apa? Lote. Banyak Bu. Oh, yang ceper kayak gini ada banyak. Ya? Saya beli. Yang samping kalau enggak itu nih di sini di dekat samping resto juga banyak Bu. Dari samping resto. Yang perabotan itu ya. Kalau ininya bukan yang stainless ya Mas ya? Kalau ini enggak ini apa? Capitnya itu. Oh, capitnya mau kalau ini kan ada yang biasa polos putih. Kalau yang ini ada yang cok merah. Udah hujan tadi. Iya ya. Gampang kan? Kalau gampang. Cobek-cobek itu gini ngakalinya yang di posisi di buat tekukan. Buat tekukan dari bawahnya. Iya, iya. Jadi enggak kelihatan. Kayak opo wae kabeh wangi ya. Kalau masalah cacatan daging ntar saya ngajuin. Kalau Mbak Muti kemarin sih udah saya videoin. Cuman nggak tahu Mama Mas Yudi disimpan nggak itu. Kemarin orang Bandung minta, Pak Mas saya mau cara praktisnya aja deh biar nggak beli terlalu banyak alatnya. Oh, alatnya iya. Apa itu? Alat baranya membakarnya itu. Oh iya. 5 juta sampai 10 juta. Bara buat bakar apa? Bakar dagingnya itu. Kan mahal tuh. Oh, dagingnya ini bukan udah inian Mas. Pak Yudi saya belinya masih mentahnya ya. Ini ya yang harusnya bawa kan harus ke goreng Bu. Jadi itu. Mana itu? Enggak usah pakai ini aja Bu.
Iya, udah bagian kertas, kertas aja. Naik kertas aja biar tahu saya juga. Kan mentekanya hilang, garing. Oh iya. Kalau di sini kelemahannya di sini garing. Kalau di lain-lain kan enggak, habis iya. dibungkus langsung dimasukin aluminium foil. Terus kasih sayur gitu. Kalau dibawa pulang kan begini. Baru kanan kiri. Kanan kiri. Bisa Pak buat oh, kayak gitu Pak. Kayak ini, kayak bikin risol. Jadi kan enggak bakalan keluar. Betul. Kalau langsung dimakan kan dibuka satu. Iya. Kalau di resto kan begini doang, sajiin di piring. Iya. Oh, disajiin di piring ya, betul. Kalau disajiin di piring pakai pisau? Enggak. Enggak pakai sendok, pendok garpu sama itu doang saya. Soalnya kalau pakai pisau takut buat mainan. Iya, anak-anak. Iya, iya betul. Betul betul. Resiko. Wis ngono wae dipiringi wis ngono ya. Oh, nggih. Oke.